Kabupaten Tegal sama Purwakarta. Iya. Jadi memang May Day tahun ini kita fokuskan di satu tempat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban. Ya. Jadi semua perwakilan dari serikat pekerja, dari perusahaan yang ada di Kabupaten Tegal, semuanya kita kumpulkan di sini. Kita beri ruang, mereka menyampaikan aspirasinya, monggo silakan. Dan ini juga kerjasama tripartit ya. Jadi antara pemerintah daerah, DPC Apindo dan serikat pekerja. Ini diikuti berapa serikat, Pak? Kalau untuk serikat pekerja ya, saya tidak hafal, tapi kurang lebih sekitar lebih dari 5 lah. Lebih dari 5. Jadi ada serikat pekerja mandiri, kemudian konfederasi secara nasional, dan juga perwakilan dari serikat pekerja unit kerja di perusahaan. Mungkin ada yang disampaikan ke serikat Pak terkait kegiatan hari ini, mungkin ada yang disampaikan pesan khusus. Jadi sebenarnya kami sudah secara intensif berkomunikasi dengan semua stakeholder, dengan DPC Apindo, dengan serikat. Intinya adalah bahwa ini adalah kesempatan bagi buruh untuk bisa berkumpul bersama, menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kehendaknya, monggo disampaikan. Kita beri ruang, ya, jadi tidak mengganggu ketertiban umum. Insya Allah dengan adanya kegiatan semacam ini, buruh akan lebih guyup karena bisa berkumpul bersama. Tadi sempat muncul tuntutan soal sistem kontrak, Pak. Ya. Ya, jadi untuk tidak lanjut mengenai mekanisme regulasi, itu nanti ada forumnya sendiri. Kita ada Dewan Pengupahan, ya, kemudian ada untuk pembahasan upah minimum dan sebagainya, itu nanti ada forumnya sendiri. Untuk tema soal terampil apa maksudnya tadi ada terampil D itu apa? Ya ini dari pusat ya, jadi ini adalah kita berharap bahwa para pekerja di Kabupaten Tegal di seluruh Indonesia ini kompeten. Ya, jadi kompeten di dalam melaksanakan tugas-tugasnya lah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, jadi kompeten intinya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.